Ini kemesraan Penembra Masta dan Natasha Wilona di grand launching produk Bikin Baper. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih. Natasha Wilona dan Penembra Masta hari kemarin sama-sama hadir di grand launching Bioaqua sebagai grand ambassador dari produk pelawatan klinik tersebut ya guys. Tampak keseruan dan kebahagiaan di raut wajah keduanya setelah sekian lama tidak bertemu, akhirnya mereka berdua bisa bertemu kembali. Mereka berdua tampak bersama saat memasuki lokasi pameran dan langsung menuju stand Bioaqua ya guys. Mereka diberikan kesempatan untuk menyiplayan di stand Bioaqua tersebut. Hal tersebut tentu saja menarik pengunjung yang hadir di pameran tersebut untuk berlomba-lomba membeli produk tersebut untuk bisa berkesempatan berfoto bersama juga dengan mereka ya guys. Dalam kesempatan tersebut, tampak Natasha Wilona dan Penembra Masta kompak selalu bersama ya guys. Meskipun Penembra Masta dikabarkan sedang sakit saat kemarin, tapi kebersamanya dengan Natasha Wilona di hari itu membuatnya tampak bersemangat ya guys. Bahkan dalam salah satu unggahan videonya, terlihat saat Penembra Masta bermain TikTok bareng Natasha Wilona. Dalam momen kebersamaannya kemarin juga, ada hal menarik ya guys saat Natasha Wilona didaulat untuk mengoleskan krim wajah ke wajahnya Penembra Masta. Di situ terlihat sekali kalau Penembra Masta dalam banget tatapannya ke Natasha Wilona. Dan sepertinya Natasha Wilona pun sudah tidak canggung lagi untuk dekat dengan Penembra Masta. Karena di setiap acara spesial, mereka selalu tampak bersama ya guys. Coba lihat baik-baik ya. Coba kita perhatikan baik-baik, ini dia 1, 2, 3. Asik. Oh, kayaknya tatapannya dalam banget ya. Tatapannya biasa aja dong. Masih perhatian-perhatian aja. Itulah momen kemesraan Penembra Masta dan Natasha Wilona di acara grand launching produk Bioaqua yang mereka berdua menjadi brand ambassador-nya ya guys. Gimana nih pendapat kalian semua mengenai video tadi? Jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar ya guys. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar selalu terhubung dengan video-video lainnya. Terima kasih. Jadi totalnya 191, 201, 200.